Hampir semua anggota TNI Polri yang pernah TOD ke Timur Timur kenal dengan orang yang satu ini. Dia adalah David Alex, sang jagoan Freddy Lee dalam urusan penghadangan. David Alex adalah salah satu gerilya Freddy Lee yang senior. Dia juga adalah mantan anggota TNI yang lari ke hutan kembali menjadi anggota tentara Freddy Lee. Walaupun jabatannya biasa-biasa saja, namun orang ini adalah paling jago dalam urusan penghadangan. Si Alex ini punya asisten namanya si Mata Satu yang terkenal kejam dan juga mutilasi korban-korbannya. Korban-korban David Alex cukup banyak, diantaranya menerga Bionip 400 Brawijaya dengan korban 5 personel TNI. Menyergap Bionik Linut 721 Wirabuana dengan memakan korban 13 personel termasuk 11 pucuk SS1 dan 2 pucuk Minimi berhasil direbut. Pada tahun 1997, Satgas Raja Wali TOD yang kedua bersama dengan beberapa anggota milisi mendapat informasi dari Satuan Tugas Intel atau SKI Nanggala Kopassus bahwa ada pemunculan Freddy Lee. Penyergapan David Alex diawali dari informasi masyarakat terhadap sejumlah orang yang tidak dikenal sering mengendap masuk kawasan perumahan Komando Distrik Militer setempat. Dari situlah dikembangkan penyelidikan dan akhirnya diketahui tempat persembunyian David Alex tersebut. Tanggal 25 Juni tahun 1997 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah berhasil disergap oleh pasukan ABRI di gua tempat persembunyiannya di Kampung Taibada, Kecamatan Baucau, sekitar 130 km arah timur kota Dili. KPK yang berhasil disergap tersebut adalah David Alex, anggota Freddy Lee yang paling dicari. Setelah kontak tembak, akhirnya David Alex dapat dilumpuhkan. Selain itu turut pula ditangkap sejumlah anak buah David Alex. Prajurit gabungan TNI berniat untuk mengevakuasinya dengan helikopter. Namun nyawa David Alex tidak tertolong. David Alex pun menghembuskan nafasnya yang terakhir di perjalanan. David Alex bertanggung jawab atas serangan-serangan terhadap pasukan TNI sebelumnya dan yang paling akhir adalah penghadangan terhadap truk yang berisi anggota Brimob Polri dalam pengamanan pemilu tahun 1997 yang menewaskan kurang lebih 19 orang di Kecamatan Kuelitai. Pada penghadangan ini, pihak Freddy Lee dengan menggunakan seragam TNI atau ABRI berhasil menghadang truk tersebut. Truk berhenti karena para anggota Brimob mengira David Alex CS adalah anggota TNI yang sedang berpatroli. Setelah truk berhenti, tiba-tiba Freddy Lee tersebut menembak sopir truk dan melemparkan granat ke truk tersebut. Pada saat itu, truk berisi pula bahan bakar dalam drum sehingga mudah sekali meledak. Para anggota Freddy Lee menembaki truk Brimob yang malang tersebut dari tempat yang tersembunyi. Menurut majalah Cahaya Candrasa dan Suara Merdeka tahun 1997, pasukan yang berhasil menyergap David Alex adalah tim gabungan Kopassus, Satgas Raja Wali, Kodim setempat, dan Batalion 312 Kalahitan Siliwangi. Tim gabungan itu dipimpin Kapten Infantri David Hasibuan, didampingi Komandan SKI Baucau, Kapten Delvianus, dan Letnan 1 Agus Bangarso.